Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'in fi ulumi fi darini amin. Wa ayyakuna fi khalwatin, dan bahwa ada mandinya itu pada tempat yang sunyi, enggak ada orang maksudnya. Jangan mandinya ditontonin orang. Ya. Jadi ditutupin. Jangan sampai ada banyak orang loh. Kecuali keluarganya ingin ikut mandiin, ya, anaknya pengen ikut mandiin, itu bagus sekali. Ya. Orang tuanya meninggal, anaknya ikut mandiin. Dulu saya begitu, ya. Yang mandiin bapak saya, abang saya, adik saya. Ya. Kalau tukang mandiinnya cuma bantu-bantu aja. Jadi yang mandiin kita, itu bakti kita sama orang tua terakhir selagi beliau masih ada di dunia. Jangan orang tua dimandiin, jangan nonton aja di belakang sono jauh. Orang tua disolatin, jangan nonton aja di sono jauh. Kalau bisa mandiin, kalau bisa kita ngaji, udah bisa orang tua meninggal, jadi imam. Jadi imam. Gitu. Nah, tapi kita bisa, jangan orang lain, kita yang jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi dorongan motivasi kita untuk bakti orang tua ketika beliau sudah meninggal dunia. Kita bisa menjadi, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Yang selalu doain dengan ya, melakukan amal soleh. Wa qamisin, dan dengan memakai baju gamis. Jadi pakai baju gamis, baju kurung, ya, karena dia lebih tertutup, lebih layak. Ya. Kalau kita biasanya ditutup pakai kain gitu ya, pakai kain, nggak apa-apa gitu. Wa ala murtafi'in, dan di atas tempat yang tinggi. Ya. Wa ala murtafi'in, di atas tempat yang tinggi. Mima'in baridin, dengan air yang dingin. Maksudnya adem ya, dingin ini bukan dingin ini ya, adem airnya. Inna li hajatin, kecuali karena hajat, kawasakhin, seperti kotoran ya. Seperti kotor ya. Wa bardin, cuaca dingin, fal musakhkhanu, maka air yang dipanaskan, anget maksudnya, bukan panas, anget. Haina izin, ketika itu aula, lebih utama pakai air anget. Umpama cuacanya sangat dingin sekali. Kalau kita mah enggak ada cuaca dingin di sini. Kita enggak ada musim dingin di sini. Kalau di Mekah ada itu musim dingin. Memang benar-benar dingin. Nah, itu lain lagi kalau itu. Itu yang begitu abdolnya pakai air hangat. Nah.
wal malihu aula minal azmi, air yang asin lebih utama daripada yang tawar. Wa yubadiru bi guslihi idza tayaqqana mautahu, dan dia mensegerakan dengan mandiinnya jika dia yakin akan matinya. Jadi kalau yakin yang udah meninggal ya, emang bisa begini ya, bisa saja ya, yakin udah meninggal ya mak langsung mandiin ya. Emang ada orang yang sulit untuk meninggalnya ya. Ada yang sulit untuk meninggalnya sehingga orang ragu ini udah meninggal apa belum nih. Ada orang yang model seperti itu, dikata mati masih hidup, dikata masih hidup tapi kayak udah mati. Wa mata syukka fi mautihi wajaba ta'khiru, dan kapan-kapan diragukan pada matinya, udah mati belum ya, udah mati belum ya, wajib mentakhirkannya. Jangan udah mati belum, udah mati belum, udah mati kali ini mandiin aja, hidup orangnya. Ya, dari kata mati suri, waduh bukan mati suri, belum mati orangnya. Ya, inal yakini sampai yakin. Mita gayuri ri'in unawhi, yakinnya kapan? Sampai berubah, dengan berubah, tandanya itu dengan berubah bau dan seumpamanya. Fazikruhumul alamatil kasirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun, dan maka menyebutkan mereka para ulama akan tanda-tanda alamati ya maf'ul bi dari zikru. Jadi zikru bisa memaf'ulkan bi nih, lapas di sini zikru ya, ini alamati maf'ul dari apa zikru. Maka menyebutkan mereka, ini mudhaf kepada fa'ilnya ya, para ulama menyebutkan alamati, al-alamati akan tanda-tanda, al-kasirata yang banyak lahu baginya, bagi si mayit, innama anyasanya tupidu memberikan faedah, ia tanda-tanda aisu sekila lam yakun hunaka, tidak ada di sana syakun, keraguan. Ya kalau enggak ada keraguan, iya. Kalau ada keraguan, jangan, tunda sampai yakin. Yakinnya itu adalah sampai berubah baunya. Mayit kalau ada rada lama tuh bau, 5 jam aja itu udah bau, karena daging berubah 5 jam. Makanya kita disunatkan kalau ada orang meninggal biar segera ya. Di samping memang daging itu berubah, mayit itu berubah ya, kalau dia ahli surga biar dicepet-cepet enak. Ya, ahli neraka jangan diomongin dah ya. Mudah-mudahan kita semua ahli surga ya Allah. Amin. Ya, surganya langsung, gak pakai mampir dulu. Amin ya Allah. Ya, ya. Walaupun kita gak pantas masuk surga karena banyak dosanya, tapi kita gak kuat masuk neraka. Itu sesungguhnya minta surga, ada benarnya juga, amin ya. Itu ya keluhan hati dalam rangka minta surga, cuma malu-malu gitu, karena merasa enggak pantas masuk surga, tapi enggak kuat masuk neraka. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun, boleh bacanya najisun, boleh bacanya najasun, boleh bacanya najasun, boleh. Dan jika keluar darinya, dari mayit, ba'dal ghusli, setelah dimandiin, habis dimandiin keluar. Keluar apa? Najisun, keluar najis.
lam yan kudit tuhru, maka tidak batal oleh sucinya. Bersucinya enggak batal, wudunya enggak batal. Jadi ya, enggak usah diuduin lah, enggak usah wudunya. Mandinya enggak batal. Jadi enggak usah dimandiin lagi. Ya, mandinya enggak batal. Ya. Bahkan tajibu wajib izalatuhu faqat, menghilangkannya saja. In kharaja qabla takfini. Ah. Wajib menghilangkannya saja jika ia keluar sebelum dikafankan. Bagaimana kalau sudah dikafanin? La ba'dahu, tidak setelah dikafankan. Ini ilmu banget nih. Nanti kamu di masyarakat kalau terjadi seperti ini, sangat dimungkinkan terjadi. Jawabannya ini, catat kamu ingat nih. Umpamanya anak pesantren nih, gimana nih? Ya. Ini keluar najis nih, tapi udah dikafanin, gimana nih? Ah. Digarisin. Oh, no, ada ibaratnya di Fathul Mu'in. Iya. Begitu. Iya, ingat-ingat kita punya ilmu. Ini bakal terjadi. Kenapa nih? Masyarakat orang pada orang kan kagak hidup semua, enggak hidup selamanya, ada mati, meninggal. Boleh jadi terjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau dia keluar najis, ya, keluar najis, maka itu ya, ketika keluar najis sebelum dikafanin, ya, sebelum dikafanin wajib, ya, wajib sebelum dikafanin wajib dihilangin tuh. Kalau sudah dikafanin ya sudah, dan tidak batal, ya, tidak batal mandinya, tapi wajib dihilangin, wajib menghilangkannya. Jadi mandinya enggak batal, mandinya enggak batal, tapi wajib dihilangin. Wajib dihilangin sebelum dikafanin. Kalau udah dikafanin, enggak usah. Masa ya dibuka lagi, dibuka lagi, dibuka lagi. Waman ta'azzara, dan siapa saja yang uzur, ghusluhu, oleh memandikannya, lifak dima'in, karena enggak ada air. Auligoiri, atau karena lainnya, kahtirakin, umpama seperti kebakaran. Walau gusila, jika lo dimandiin, ta'arra, dia akan hancur. Yumima ujuban, wajib ditayamumkan. Wajib ditayamumkan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.